Memperingati 70 tahun, hubungan diplomatik Indonesia dengan India ditandai dengan pentas tari India di panggung terbuka Ramayana di Kompleks Taman Wisata Candi Prambanan. Selain indahnya gerakan dinamis tarian India, penonton juga menikmati keindahan Candi Prambanan pada malam hari. Di panggung terbuka yang biasa digunakan untuk pentas sendera tari Ramayana atau drama tari The Legend of Roro Jonggrang, kali ini dipakai untuk tari-tarian dari India. Sejumlah tari India disajikan oleh para penari dari Jawaharlal Nehru Indian Cultural Center, antara lain artistik yoga dance, tari Apsara Ali yang menggambarkan puji-pujian kepada Dewa Indra, serta tari klasik Aigiri Nandini. Selain pentas tari, menandai 70 tahun hubungan diplomatik juga diselenggarakan juga pameran foto yang menggambarkan hubungan baik India dengan Indonesia. Pertumbuhan pariwisata India ke Indonesia sangat bagus. Tahun lalu dibanding 2017 tumbuh 10%. Kemudian juga sampai April ini pun wisman dari India masih tumbuh positif. Walaupun kita sangat kurang penerbangan yang langsung. Tetapi ini menunjukkan pertumbuhan yang positif. Bayangkan jika nanti banyak sekali koneksinya yang langsung ke Indonesia, pasti pertumbuhannya akan lebih bagus.